Salam dan bahagia. Kami dari SMA Negeri 1 Labuan Haji Barat telah sukses melaksanakan proyek pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dengan subtema ecobrick sebagai solusi jitu mengatasi persoalan sampah di sekolah. Tema ini sangat penting untuk dibahas karena salah satu faktor pendorong terciptanya proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah adalah kita bisa memastikan bagaimana kondisi sekolah ataupun kelas itu bersih dan juga iklim lingkungan sekolah yang bersih dan terbebas dari sampah. Dan juga kami telah sukses dalam proses pembuatan ekobrik ini telah melalui tahapan-tahapan Tahapan yang pertama yaitu pengenalan materi Tahapan yang kedua tahapan kontekstualisasi, Tahapan ketiga yaitu aksi Tahapan keempat refleksi dan tindak lanjut nah, Dalam proses pembuatannya telah nampak dalam diri situasi siswi kami sekalian Yaitu beberapa profil pelajar Pancasila Di antaranya yang pertama adalah profil budaya Gotong Royong Mereka bersama-sama mengumpulkan sampah membersihkan sampah, mengeringkan sampah dan memasukkan sampah-sampah yang telah dikumpulkan ke dalam botol minuman. Profil yang kedua adalah yaitu profil kreatif. Mereka telah mampu dari kumpulan sampah tadi mereka jadikan sebagai tulisan yang sangat menarik, yaitu I Love SMA Negeri 1 Labuan Haji Barat yang dikemas dalam bentuk ekobrik yang ini bisa dijadikan sebagai ikon di sekolah kami. Untuk lebih jelasnya, bagaimana proses pembuatan dan juga penyusunan ekobrik ini, kami telah siapkan dalam satu momen khusus, yaitu pada video berikutnya. Sekian terima kasih dari kami. Salam dan bahagia. Setelah pengenalan materi dan kontekstualisasi selama satu pekan, kami lanjutkan dengan aksi. Siswa-siswi kami sekalian, mereka sangat antusias untuk mengumpulkan sampah, baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, pada tahapan ini, sampah yang mereka kumpulkan di lingkungan sekolah, mereka kemudian bersama-sama mencucinya sehingga bersih. Mereka mencuci sampah tersebut, dan juga botol yang mereka temukan itu dengan menggunakan sabun, sehingga. Sampah yang ditemukan itu bersih. Nah, ada hal yang menarik dalam proses pengumpulan sampah, yaitu sampah di sekolah itu tidak bisa tercukupi, ya, karena saking banyaknya keperluan sampah untuk pembuatan ekobrik ini, sehingga mereka harus mengumpulkan sampah yang mereka temukan di luar lingkungan sekolah. Setelah mereka membersihkan sampah dan juga botol minuman, kemudian mereka membawanya ke dalam kelas masing-masing. Nah, di dalam kelas mereka sudah dibagi dengan beberapa kelompok. Nah, perlu diketahui untuk proyek ini kami telah melaksanakannya di kelas 10. Jadi di kelas 10 ini untuk proyek eco brick ini terdapat 5 kelas kelas 101, 102, 103, 104 dan 105. Nah, dalam setiap kelas itu terdapat enam kelompok. Dalam tahapan ini, mereka harus bersama-sama untuk memotong sampah dan mereka memasukkannya ke dalam botol yang sudah mereka siapkan. Nah, setiap kelompok mereka sudah diberi target. Nah, mereka sudah diberi target untuk mengumpulkan sampah. Nah, ada hal yang menarik juga pada tahapan ini. Ternyata dalam proses pengumpulan sampah dan memasukkannya ke dalam botol, mereka juga mengalami kesulitan. Ternyata sampah yang sudah mereka kumpulkan dan mereka potong itu tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam botol. Karena setiap botolnya itu harus dimuat dengan beban ataupun berat seberat 2 on. Nah, bayangkan ya, mereka harus mencari sampah dan mereka mencari sampah di luar sekolah. Sampah plastik yang ada di rumah mereka kumpulkan. Kalau tidak cukup dengan sampah yang ada di rumah, kemudian mereka mencarinya sampah-sampah yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, setelah mereka merasa cukup dengan sampah yang telah mereka kumpulkan, kemudian mereka membawanya kembali ke sekolah, kemudian mereka membersihkan dan memasukkannya ke dalam botol. Setelah mereka merasa cukup dengan botol yang berisi sampah tadi, kemudian mereka menimbangnya dengan berat seberat 2 on. Kemudian mereka mengumpulkannya dan ini sudah dipastikan setiap kelas sudah mencapai target sehingga bisa dilakukan tahapan selanjutnya. Berikutnya dilakukan proses pengecatan botol yang telah berisi sampah yang telah dibersihkan tadi. Setiap kelas mengumpulkan kepada masing-masing anggotanya untuk dilakukan pengecatan. Sebagian botol itu dicat dengan warna merah dan sebagian lainnya itu dicat dengan warna biru. Sesuai dengan warna yang telah ditentukan untuk pembuatan tulisan I love SMA Negeri 1 Labuan Haji Barat. Kemudian dilakukan pengeringan ataupun penjemuran selama satu hari. Setelah kering, botol yang telah dijemur tadi kemudian dikumpulkan kepada masing-masing kelompok dan disusun ke dalam kerangka besi yang telah disiapkan, yang mana kerangka besi ini merupakan susunan daripada huruf-huruf yang bertuliskan. I Love SMA Negeri 1 Labuan Haji Barat Yang mana terdiri dari botol yang berwarna biru dan juga botol yang berwarna merah Sesuai dengan konsep yang sudah disusun oleh uh, koordinator Project P5

Kegiatan ini sangat positif karena dapat mengedukasi siswa kiki di sekolah tentang kemanfaatan sampah plastik dan tinggal menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Dan juga kegiatan pembuatan ekobris ini sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka karena dalam proses pembuatannya mengandung nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti beriman bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, budaya gotong royong atau sikap kolaboratif lebih dan seterusnya. Dengan adanya kegiatan perbuatan ekologik yang kita lakukan di sekolah ini, sebagai siswa, apa pendapatmu? Saya sangat setuju dengan kegiatan ekologik seperti ini. Selain dapat mengurangi sampah yang dapat mencemari lingkungan sekolah, kegiatan ini juga bisa bermanfaat sebagai pemimpin sekolah dan cedak, kegiatan ini juga bisa dengan skill dan maupun kreatif para siswa dan studi di sekolah ini. Dengan adanya kegiatan pembuatan engkong grid dan telah lakukan di seseorang sebagai siswa apa ini. Menurut saya sangat baik, sebenarnya bisa menemukan semangat politis atau bersama teman-teman. dan saya merasa dengan adanya program pembuatan ekobrik ini dapat menimbulkan semangat konwal tipit berkolaborasi dengan teman di sini teman di sekolah kami berkotoran orang dengan protes sampah plastik merancang ekobrik dan membangun kesadaran tentang perlunya merawat yang tengah Raya sebarang kepada sebarang yang bisa pulau baras sedang betul dan bangga

satu lapon Aji baraatgal menit